itulah keadaan kampung kami itu, Mom. Semua sebab kekurangan. Bahkan segala warga pun, Pak Omo, sering kena segala pemilih penyakit. Andai kata Pak Omo bisa tinggal lebih lama di tempat kami, sekaligus memberi berkah kepada masyarakat kami itu. Pencuri yang biar di jalan datang lagi. Pesan dari kepala kampung itu sudah keluar dari rumah. Itulah keajaiban Tuhan, Romo, yang diberi Tuhan melalui tangan Romo untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Sekali lagi terima kasih banyak, Pak Romo.